السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita masuk pada hadis Al-Mudallas, itu pada muka surat 66. Hadis Mudallas ini masih lagi di bawah tajuk hadis yang terputus sanadnya itu. Cuma terputus sanad itu adalah secara yang tersembunyi. Mana maksud secara tersembunyi ini? Mana pada zahir nampak seperti cukup syarat ittisal, tetapi sebenarnya tidak. Hadis mudallas, definisi at-tadlis. Dari segi bahasa, ia adalah kata nama objek bagi kata dasar tadlis, iaitu menyembunyikan kecacatan barang daripada pembeli. Mana penjual itu tidak menyebut apa yang rosak atau cacat pada barang. Kata akal tadlis ialah abdalas, iaitu kegelapan ataupun pencampuran dengan kegelapan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qamusul Muhit. Ini Qamus lah. Qamus itu sendiri itu dia tidak bermaksud. Qamus itu sebenarnya, Qamus itu maksudnya laut. Ini kebetulan jumpa ada. Qamus itu asal maknanya laut yang luas. Jadi orang kemudian mari itu dengan menyebut dictionary itu ataupun mujam itu dengan nama Qamus itu, dia bersempena dengan Qamus ni oleh Al-Fayruz Zabadi. Jadi perkataan Qamus itu diambil daripada pandilah macam kita kodak, beli kodak, film. Jadi kita sebut kodak panggil lama, tak ada kita tak ambil kodak ataupun jilid itu nama jenama, jadi nama bagian pun. Jadi Al-Qamusul Muhit, seolah-olah kerana perawi mudallis, mana perawi yang melakukan tadlis itu, menyembunyikan kepada orang ramai yang mahu mengetahui sesebuah hadis, bermakna dia telah menggelapkan perkara itu, mana jadi tidak nampak, dan jadilah hadis itu mudallas, yang digelapkan ataupun yang disembunyikan, aib ataupun illahnya. Dari segi istilah, ia adalah menyembunyikan keaiban di dalam sanad dan memperelokkan zahirnya. Mana elok zahir itu dari segi seolah-olah nampak ada persambungnya sanad, padahal tidak. Maknanya tengok sekali itu sanad tu seolah-olah nampak bersambung-sambung, tetapi sebenarnya tidak. Mana memperelokkan zahir itu, pada dengan lafaz yang diriwayatkan oleh perawi itu nampak macam bersambung. Jadi dia riwayat secara anak-anak. Pembahagian tadlis. Tadlis mempunyai dua bahagian utama, iaitu tadlisul isnad dan tadlis asyuyuh. Tadlis isnad, ulama telah memberi pelbagai definisi bagi tadlis isnad. Penulis akan memilih ta'rif yang paling sahih dan paling halus mengikut pandangan penulis, itu ta'rif Imam Abu Ahmad bin Ammar Al-Bazzar dan Abu Hasan bin Al-Qattan. Ta'rif tersebut ialah, seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengari daripada perawi yang dia ada mendengar daripadanya, tanpa menyebut dengan jelas bahawa dia mendengar daripadanya. Mana dia kata perawi ini
mana dia kata hadis ini diambil daripada perawi ini. Sebenarnya hadis itu memang dia tidak ambil daripada perawi tersebut, walaupun hadis-hadis lain dia ada dengar. Hadis itu secara khusus tidak. Jadi kepada kita, bila kita tengok sana tu, maka kita kata ini memang anak murid kawan ni, perawi ini memang anak murid perawi ini, syekh ini. Mana dengan kita melihat hadis-hadis lain, tetapi hadis itu sendiri, hadis sanad itu sendiri sebenarnya tidak, dia tidak dengar, dia dengar melalui orang lain. Tapi orang tidak akan kata, maknanya secara zahir orang akan kata hadis ini termasuk yang pernah dia dengar daripada guru tersebut, tetapi kenyataan sebenarnya tidak. Jadi seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengari daripada perawi yang dia ada mendengar. Memang perawi itu untuk guru dia, tetapi hadis-hadis lain. Macam contoh mudah kita kata, kita kata kita nak murid syekh ni, kita ngaji sebuah kitab. Kita kata kita ngaji dengan dia kitab Bukhari. Jadi kita Abu Dawud, kita tak ngaji dengan dia. Jadi orang yang beragama pada kita ni anak murid dia. Jadi kita ngaji belakang kita. Sebenarnya tidak. Mana bahagia tertentu sahaja. Uraian ta'rif. Maksud ta'rif inilah tadlis isnad ialah seorang perawi telah meriwayatkan beberapa hadis daripada seorang syekh yang dia pernah mendengar daripadanya. Mana syekh tu memang guru dia. Tetapi hadis yang ditadliskannya itu dia tidak mendengar sendiri daripada syekh tersebut. Mana dia dengar melalui orang lain. Sebenarnya dia meriwayatkan daripada syekh yang lain. Mana syekh yang lain itu riwayat daripada syekh yang pertama tadi. Jadi dia telah menggugurkan syekh tersebut lalu meriwayatkan dengan lafaz yang diandaikan. Lafaz yang ada kemungkinan dia mendengar sendiri. Seperti qala fulan, seperti qala, dia telah berkata. Atau an, daripada. Maknanya dari hadis itu kita akan jumpa dia kata an fulanin, qala fulan, anna fulanan qala. Maknanya sekali kita tengok memang dia terima riwayat tu, dia dengar riwayat tu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Bagaimanapun dia tidak menyatakan dengan jelas bahawa dia mendengar hadis tersebut daripada syekh itu. Maka dia tidak pakai, dia tidak kata haddatsana fulan. Dia tidak kata akhbarana fulan, ataupun dia tidak kata sami'tu fulanan qala, tidak kata lagu itu. Kalau dia kata lagu itu, berarti dia telah berdusta. Sebab itulah orang yang melakukan tadlis lagu ini, dia guna lafaz periwayatan ia ada anda yang dengar ataupun tidak. An, an, pakar an, anna fulan ataupun an fulanin annahu qala, qala fulanun. Jadi qala fulanun tidak semestinya dia dengar sendiri. An fulan daripada fulan tidak semestinya dia ambil sendiri. Fulan tu berkata tidak semestinya dia dengar sendiri, tetapi kalau dia kata, mana perawi mudallis ni, perawi yang melakukan tadlis ini, dia kata dia menyebut riwayat yang dia riwayat itu padahal dia tidak dengar sendiri. Kalau dia kata sami tu qala apa sami tu annahu qala, ataupun dia kata haddatsani akhbarana, berarti dia telah berdusta. Sebab kalau kata sami itu, mana dia dengar sendiri hadis tersebut. Haddatsani, mana syekh tu menceritakan kepada dia. Akhbarana, syekh tu menceritakan kepada dia, kepada kami. Jadi kalau hadis tu dia tidak dengar sendiri, tapi dia guna lafaz yang menunjukkan kepada jelas mendengar, orang panggil dia guna lafaz tasrih bisama. Tasrih bisama, mana tasrih bisama ni bila dikata sami'tu, ataupun lafaz tahdith haddatsana, ataupun lafaz ikhbar. Jadi lafaz-lafaz lagu ni
dia hanya boleh digunakan kepada hak riwayat muttasil. Riwayat muttasil. Sampai itu hadasana akhbarana hanya untuk lafaz muttasil. Kalau hadis itu tidak diterima secara langsung guna juga, berarti dia telah berdusta. Jadi dia tak sesuai nampak dia tu berdusta, dia guna an. Anna fulanan ataupun dia kata qala. Dengan sebab itu dia tidak boleh mengatakan sami'tu. Jadi saya mendengar hadatsani, jadi dia telah menceritakan kepada saya. Supaya dia tidak menjadi seorang pendusta besar dengan sebab perbuatan itu. Maknanya kalau dia guna juga lafaz tasrif disama' ataupun lafaz tahdis, lafaz ikhbar, maka dia jadi pendusta. Kadang-kadang perawi yang dikukuhkannya itu lebih daripada seorang. Mana boleh jadi soleh, boleh jadi rahmat. Maknanya mana kita kena masuk tadlis ni, perawi dia memang bertemu dengan guru tersebut. Ada dengar hadis. Ada ambil riwayat. Cuma riwayat ni sahaja dia tidak ambil. Tetapi bila dia nak meriwayatkan hadis, hadis tu tadi, dia nak supaya direct, nampak direct kepada guru dia. Mana dia susun, sembunyikan punca sebenar ataupun wasifah dia sembunyikan. Jadi supaya orang nampak, pertama sekali sanad nampak tinggi. Jadi dia mewahamkan kepada orang lain bahawa dia dengar sendiri. Sebenarnya tidak. Jadi mewahamkan itu dengan dia guna lafaz muhtamalis ada andaian, ada andaian dia dengar, padahal tidak. An itu, dia guna lafaz an. Jadi perawi yang dia tadliskan itu, walaupun syekh dia sebut direct itu, itu memang guru dia, cuma hadis itu tidak. Jadi sebenarnya dia meriwayatkan daripada syekh yang lain. Maksudnya dia tidak sebut. Tak sebut. Dia tak sebut ni boleh jadi macam-macam lah andai. Sama ada kalau dia tidak sebut tu orang berjuru. Orang baik, orang sikoh. Kalau dia tidak sebut orang sikoh, boleh jadi tujuan dia tu pada ketika tu nak menampakkan bahawa sanak dia tu sanak yang tinggi. Maknanya orang yang cari sanak tinggi ni, maksud sanak tinggi ni perantara antara dia dengan Nabi tu tak ramah perawi. Jadi kalau dia sembunyi kesok yang perawi ni, maka anak-anak murid dia ni tak, mana orang yang nak belajar dengan dia ni, dia nampak sanak dia pendek, tak, orang yang akan ambil riwayat dia. Tetapi biasanya perawi yang digugurkan ni biasanya perawi ahli hadis tak kena, daif lah. Mana biasanya kalau dia sebut orang tak ambil daripada awal lagi hadis tersebut. Sebab orang tahu kata itu guru dia tak molek, jadi orang tak siap ambil. Jadi biasanya kalau dia sebut perawi yang digugurkan itu, maka orang akan tahu ni ada pokoknya ada ni. Jadi perawi yang disembunyikan itu orang yang bermasalah. Maka orang pun tidak berminat dengan hadis dia. Ataupun boleh jadi dia tak sesebut itu sebab apa? Sebab tok guru dia ni budak lagi. Budak lagi. Jadi kadang-kadang dia ni, mana bila orang kata dia ada guru dengan orang muda, jadi tak apa dah. Tak berhormat. Jadi sebut mana kadang-kadang tidak mahu mengakui kelebihan orang lain. Itu masalah juga. Sebab itulah dalam periwayatan hadis ni, kita kena belajar daripada orang yang lebih tua daripada kita, sama bayar dan lebih rendah. Barulah jadi ahli hadis. Kena ambil ilmu daripada semualah ahli dia. Asalkan dia ahli, meskipun dia muda. Mana kalau zaman periwayatan hadis,
walaupun budak tu muda lagi, tidak ada mana, tetapi dia ada riwayat hadis daripada orang lain, kita kena ambil itu. Jadi hadis ini dia panggil riwayatul akabir anil ashabi. Kita akan jumpa bahagian yang keempat. Periwayatan imam-imam besar yang ambil riwayat daripada kanak-kanak oleh budak. Sebab umur periwayatan hadis ini memanggil sekulit dah ambil. Awal-awal kembali boleh ambil. Jadi mestinya orang 40 baru boleh ambil belajar ingin tidur. Perbezaan antara tadrisul isnad dan irsal khafi. Irsal khafi ni maksudnya mursal lah. Mursal secara tersembunyi. Jadi kalau istilah mursal itu mana gugur sana, gugur oleh perawi dari sana. Ada ni gugur secara tersembunyi. Setelah mengemukakan tarifnya, Abdul Hasan Al-Qattan menyatakan perbezaan di antara tadris al-isnad dan irsal khafi itu, irsal ialah perawinya adalah daripada orang yang dia tidak pernah mendengar hadis daripadanya, tak dengar langsung. Makna mursal khafi ini ataupun irsal khafi ini, kalau dia ambil riwayat daripada orang itu, dia kata dia ambil riwayat daripada itu, sebenarnya dia tidak dengar langsung. Cuma sesambil ataupun jumpa dah, dia kata jumpa tengah-tengah tengah-tengah buat haji. Mana jumpa, mana dia sesame ataupun berjumpa, tapi berjumpa dalam bukan dalam majlis haji, bukan dalam majlis penyampaian haji. Jumpa bila-bila wukuf, kita kata jumpa situ. Tetapi kalau tadbis ni, dia memang anak murid kau itu. Cuma hadis, ada hadis tertentu dia tidak ambil sendiri, dia ambil melalui orang lain. Ringkasnya ialah al-mursil khafi, yani perawi yang melakukan irsal khafi dan mudallis, meriwayatkan daripada syekh hadis, guru hadis yang tidak pernah didengari daripada syekh itu dengan lafaz yang memberi kemungkinan dia mendengar. Maknanya dari segi persamaan mursal khafi, mursil khafi dengan mudallis ni, cara riwayat an tu dia guna, dua-dua tu guna an. Dua-dua tu guna ayat. Lafaz memberi kemungkinan dia mendengar itu merujuk kepada lafaz an ataupun anna fulanan ataupun qala fulanu. Si fulan berkata, si fulan berkata, tidak mestinya dia dengar sendiri. Macam kita buka dia tu suami lah. An Abi Hurairah daripada Abu Hurairah. Mak kita ambil sendiri daripada Abu Hurairah. Tidak, tapi lafaz itu memang lafaz periwayatan. Lafaz periwayatan secara umum. Bezanya, tetapi al-mudallis ada mendengar juga beberapa hadis lain selain daripada hadis yang tidak ditadriskan. Ditadriskannya. Mana bezanya, mudallis ada dengar juga hadis-hadis lain, cuma hadis nisa dia tidak dengar. Sedangkan al-mursil khafi langsung tidak pernah mendengar hadis daripada syekh tersebut. Tak ngaji langsung. Baik hadis yang dimursalkannya atau hadis-hadis lain, cuma dia hanya hidup sezaman atau pernah bertemu sahaja. Lepas tu dari segi tujuan, mudallis ni dia nak mewahamkan bahawa dia dengar hadis tu. Tetapi dalam bab mursal khafi ni dia tak ada niat pun nak mewahamkan, sebab orang tahu dia. Orang tahu dia tak dengar hadis. Satu hadis pun dia tidak dengar daripada syekh tersebut. Jadi tidak timbul soal nak mewahamkan, nak mengelirukan orang. Tetapi pak tadlis ni memang dia nak mengelirukan ataupun memang dia nak susuk pucuk, nak sembunyikan siapa wasitah tu, guru dia tu. Kalau bab irsal khafi ni dia memang tak ada niat pun nak susuk tu, sebab orang tahu dah dia tidak ngaji langsung. Satu hadis pun dia tidak terima. Arak ke ataupun cuma dia sesama ataupun pernah bertemu. Pernah bertemu tidak semestinya dalam bentuk pertemuan belajar ataupun ambil riwayat. Contohnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya melalui Ali bin Khushram. An Ali bin Khushram qala qala lana Ibnu Uyainah
an az-Zuhri faqila lahu sami'tahu min az-Zuhri faqala la wa la mimman sami'ahu min az-Zuhri haddatsani Abdul Razzaq Ma'mar az-Zuhri Ali bin Khashar berkata Ibnu Uyainah berkata kepada kami daripada Zuhri qala lana Ibnu Uyainah an az-Zuhri lalu beliau ditanya adakah anda mendengar daripada az-Zuhri jawabnya katanya tidak tidak dari orang yang mendengarnya daripada Zuhri maknanya bukan setakat aku saya tidak mendengar daripada Zuhri kalau dengar daripada Zuhri itu sendiri pun saya pun tak dengar juga daripada dia Abdul Razak telah menceritakan kepadaku daripada Ma'mar daripada az-Zuhri jadi makna di sini kalau kita kata tadlis di sini Ibnu Uyainah ni ataupun Sufyan bin Uyainah ni, dia ada ambil riwayat daripada Zuhri tu hak pertamanya yang kedua di sini yang kita katakan tadlis di sini lafaz dia tu lafaz Ibnu Uyainah ketika menceritakan kepada Ali bin Khusral tu dia kata qala lana Ibnu Uyainah an Zuhri jadi an tu orang panggil lafaz muhtamal ada kemungkinan dengar sendiri ada kemungkinan dengar sendiri secara langsung dia ada kemungkinan tidak sebab itulah kita kata bila dia guna qala lana Ibnu Uyainah an Zuhri kita tak boleh nak kata dia berdusta tak boleh sebab apa sebab dia kata an tetapi kalau dia kata haddatsana Zuhri hadithnya Abdul ini dengan hadasan Az-Zuhri berdustalah dia sebab hari ini dia tidak dengar sendiri jadi bila dia guna lafa'an itu pada itu orang akan rasa orang akan berpendapat bahawa dia dengar sendiri hari itu tapi sebenarnya tidak jadi lafa'an itu mewahamkan ataupun memberi kemungkinan dia mendengar sendiri ataupun tidak mendengar sendiri Faqila lahu maka ada orang tanya adakah kamu dengar adakah kamu dengar hadis ini daripada Zuhri jadi bila ditanya kamu dengar sendiri daripada Zuhri dia kata tidak kalau dengar daripada Zuhri pun saya pun tidak dengar daripada dia mana di sini ada dua Pak orang tak kata pula kalau lagu tu kamu berdusta orang tak kata lagu tu sebab memang maklum dah lah bila dia guna lafahan tu tidaklah menunjukkan kepada dengar secara langsung ada kemungkinan perawi yang digunakan. Jadi dia pun menjawab bila orang tanya itu, maka dia pun menjawablah. Padahal dia saya tidak dengar diri sendiri daripada Zuhri. Dan juga saya tidak dengar juga daripada orang yang dengar daripada Zuhri. Kemudian lepas pada itulah Ibnu Uyainah kata haddatsani Abdul Razak. Abdul Razak telah menceritakan kepada saya daripada Ma'mar daripada Zuhri. Ada di sini gugur dua orang perawi. Di dalam contoh ini Ibnu Uyainah telah menggugurkan dua orang perawi antara beliau dan Zuhri. Cuma kita sudah faham dalam masalah ni perawi Ibnu Uyainah ni telah melakukan tadlis Cuma tadlis dia tu adalah tadlis yang boleh diterima. Sebab setengah perawi itu dengan sebab dia melakukan tadlis itulah dia jadi dhaif ditajrid ulama mentajridkan dia tajrid itu ada discredit lah pada royak sebut tak boleh lawannya tak adil tak adil pada menganggap adil menganggap sikap pada tajrid ini mana mencederakan dia mana menjatuhkan reputasi dia dengan adil. Cuma Ibnu Uyainah sendiri di antara perawi yang diterima tadlisnya itu. Ada masalah tadlis dia itu. Sebab apa? Sebab kalau dia melakukan tadlis, dia hanya melakukan tadlis terhadap perawi yang sikoh. Macam sini. Dia tak sebut Abdul Razak, tak sebut Mahamah. Orang maklum dia. Maklum dia ni orang yang baik-baik. Bukan kata dia susu tu dia sembunyikan tu perawi yang dhaif, perawi yang bermasalah. Satu lagi bentuk tadlis itu tadlis taswiyah.
Taswiyah itu maknanya menyamakan lah. Menyamakan. Maka pun meratakan. Sebenarnya bentuk tadlis ini salah satu bentuk tadlis isnad. Maknanya tadlis taswiyah ini termasuk dalam pembahagian tadlis taswiyah. Yang tadlis isnad. Ta'rifnya ialah periwayatan seorang perawi daripada syekhnya. Kemudian menghubungkan seorang perawi dhaif di antara dua perawi siqah yang masing-masing saling bertemu. Maksudnya ada satu tarikh itu diambil daripada soalan tubuh dia. Dia ambil daripada tubuh dia ni siqah. Daripada tubuh dia ni ambil riwayat daripada soalan yang dhaif. Dhaif ni ambil daripada siqah. Kerana dia tubuh dia dia siqah, kemudian tubuh dia siqah ni ambil daripada perawi dhaif. Perawi ni dhaif ni ambil daripada siqah. Tiba-tiba dalam periwayatan hadis tu dia tidak sebut dhaif ni. Dia pakai siqah, tubuh daripada siqah. Dalam masa yang sama, kedua perawi yang siqah ni dia saling bertemu. Saling bertemu. Jadi maknanya orang tengok Anfulan, oh beres sana. Salah A, dia kata dia. Salah siqah, sahih. Padahal ada perawi dhaif yang disembunyikan. Jadi syekh ni dia tidak dengar. Rasa daripada daripada guru yang siqah tu, syekh yang siqah, yang pertama tadi tidak dengar rasa. Cuma hak ni masalahnya orang hak kemudian tu. Bukan dia tu susu. Bukan syekh yang pertama itu sembunyikan perawi yang lain, tetapi perbuatan mudallis orang lain. Gambarannya ialah seorang perawi meriwayatkan satu hadis daripada seorang syekh yang siqah. Syekh yang siqah itu meriwayatkan daripada perawi dhaif, daripada perawi siqah. Dua perawi yang siqah ini pernah bertemu. Lalu perawi yang mendengar hadis daripada siqah yang pertama datang dengan menggugurkan perawi dhaif. Maknanya mari anak murid dia ni, anak murid siqah yang pertama ni, mari. Dia pun tak saya sebut lah. Dalam sanad dia ada perawi yang dhaif. Yang terdapat dalam sanad. Dia menjadikan sanad itu daripada syekh yang siqah, dari syekh yang siqah yang kedua dengan lafaz yang tidak jelas. Maknanya anfulan. Lalu dia telah menyamakan keseluruhan salat itu daripada perawi-perawi siqah. Maknanya sekali orang tengok, maknanya salat ni salat molek. Pada siqah daripada siqah. Padahal ada perawi dhaif yang telah digugurkan. Jadi orang yang menganggap siqah itu sudah sahih salat itu sebab orang tengok siqah yang pertama ni dia berguru dengan siqah yang kedua tu. Maknanya secara zahir kita nampak itisah sana. Tetapi sebenarnya hadis itu tidak itisah sanad. Sebab apa? Sebab dia gugurkan, dia sembunyikan perawi yang dhaif. Sebab itulah kita kata tadi, tujuan dia buat tadlis lagu ni, dia nak sembunyikan perawi yang bermasalah. Sebab orang tengok ada, dia orang tak asyik lah. Orang tak ketinggal. Ini adalah bentuk tadlis yang paling buruk. Kerana perawi siqah yang pertama kemungkinan tidak pernah dikenali sebagai mudallis. Maknanya dia yang siqah tu tak ada dhaif, ada siqah. Tak ambil dia siqah, ambil daripada dhaif, ambil daripada dia siqah. Jadi bila mari anak murid dia ni dah, kemudian dia meriwayatkan hadis ni daripada guru dia yang siqah tu, akak pada siqah yang pertama tadi dia menggugurkan perawi yang dhaif, maka orang akan kata IJL ni, IJL siapa? IJL orang paling dekat tu lah. IJL perbuatan apa, perawi yang mengambil daripada dhaif. Jadi orang akan menganggap perbuatan tadlis ini dilakukan oleh syekh siqah yang pertama. Padahal itu kerjaan anak murid dia. Jadi itu pertama sekali
Dia tidak sebut perawi ya tuan eh. Yang kedua, orang akan menganggap tadlis ini dilakukan oleh hak sikap, padahal dia tidak, ketiga dia. Nah, mana dia tu? Mana kalau dalam periwayat saja dalam tarikh yang lain dah. Nah, mungkin dia suka sebut dia jelah mana dia ambil daripada hak orang ni. Tetapi anak murid dia ni hak melakukan tadlis ni, apa masalah ni? Eh, dialah yang menyebabkan guru dia ni orang pertikai dia pula. Ha, so kejap pula nak pusing dia ada. Ha, ini adalah bentuk tadlis yang paling buruk kerana perawi sikap. Yang pertama, kemungkinan tidak pernah dikenali sebagai mudallis. Mana dia ni orang riwayat secara terang lah. Eh, orang yang datang kemudian dan melihat sanad ini setelah berlaku tadlis tasawiyah akan mendapati ianya telah diriwayatkan daripada perawi sikap, lalu dia menghukumkan sahih. Maka ini adalah satu tipu daya yang dahsyat. Mana orang akan kata sahih sebab apa? Sebab tengok sikoh, riwayat daripada sikoh. Kemudian perawi yang terkenal melakukan tadlis, yang pertama Baqiyah bin Al-Walid, Abu Mus'ir berkata hadis-hadis Baqiyah tidaklah bersih, maka adalah anda berwaspada. Ahadithu Baqiyah laisat binaqiyah fakun alaiha taqiyah. Hadis-hadis Baqiyah tidak bersih, tidak selamat, maka adalah anda berwaspada. Fakun ala taqiyah. Taqiyah tu mana berwaspada lah, bukan taqiyah. Yang kedua, Al-Walid Ibn Muslim. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Ilal, katanya saya mendengar bapa saya, jadi Abu Hatim. Dia dua beranak ni sama naik dalam bab ilmu Ilal al-Hadith. Lalu dia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai daripada Baqiyah, Abu Wahab Al-Asadi telah menceritakan kepada saya daripada Nafi' daripada Ibn Umar hadis, janganlah kamu menguji keislaman seseorang sehinggalah kamu mengetahui pegangannya. Bapa saya berkata hadis ini mempunyai satu perkara yang jarang dia diketahui. Hadis ini diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Amr, jadi seorang sikoh, daripada Ishaq bin Abu Farwah, dhaif daripada Nafi'. Nafi' ni tak kecil lah. Maula Ibn Umar, mana anak murid Ibn Umar yang paling utama. Dia dengan anak Ibn Umar yang salim. Daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah adalah seorang yang sikoh. Ibn Umar kunyahnya ialah Abu Wahab, dan dia dinisbahkan kepada Al-Asadi. Baqiyah telah menyembuhkan Ubaidullah dengan kunyahnya dan menisbahkan kepada Bani Asad supaya kedudukannya tidak diketahui sehingga orang lain tidak menyedari bahawa dia menghubungkan Ishaq bin Abi Farwah. Mana nak melakukan tadlis ini, dia ada seni juga. Seni itu dengan cara sebenarnya orang yang sama tetapi dia guna gelaran yang berbeza ataupun kunyah yang berbeza. Kunyah ni kok ada Abu je lah, Abu Muhammad, Abu Hasan ke, untuk bagi kunyah, ataupun Ibnu Umar. Kalau nisbah tu kok ada ia belakang, Al-Asadi, Al-Qurashi, Al-Madini, Al-Makki. Budaya Arab lah biasanya. Jadi Baqiyah tu dia tidak sebut Ubaidullah tu dengan nama asal dia, tapi dia sebut dengan kunyah, dan dia menisbahkannya kepada Bani Asad. Mana kadang-kadang orang tu terkenal dengan nisbah kepada tempat, mana dia datang Makki, orang Mekah, tiba-tiba dia disebutkan sebagai diberi nisbah merujuk kepada keturunan. Jadi orang itu kelak rapat, tak rapat dia. Padahal dia orang yang akan mengagak, dia orang lain, padahal orang yang sama. Kemudian tadlis asyuyuh. Definisi, seorang perawi meriwayatkan satu hadis yang didengarnya daripada syekh, lalu dia menamakannya, sebut nama
Maksudnya kalau orang itu terkenal dengan nama, dan kalau orang itu terkenal dengan kunia, dia akan beri nama. Kalau orang itu terkenal dengan nisbah, dia akan sebut nama. Dia tadlis ni, dia akan panggil, sebut perawi itu dengan tidak yang biasa dikenali. Memberikan kunia, menisbahkan atau mensifatkannya dengan sesuatu yang syekh itu tidak dikenali. Dengannya supaya tidak dikenali. Dengan sesuatu yang syekh itu tidak dikenali dengannya. Maksudnya dia tu, kalau dia tu terkenal dengan nama, tiba-tiba dia sebut dengan kunia. Kalau orang itu terkenal dengan kunia, tiba-tiba dia sebut nama. Jadi masalah. Supaya tidak dikenali. Itu tujuan dia. Pura yang ta'rif. Seorang meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang syekh yang dia belajar dan mendengar riwayat daripadanya. Yang ini tidak berlaku pengguguran. Mana di sini tak ada. Oh, dia sembunyikan perawi. Dia gugurkan perawi. Dan pada tasdrif suyuh, tetapi terdapat penyamaran dan penyembunyian bagi nama syekh itu, kunianya, nisbahnya atau sifatnya. Bagi menjelaskan lagi, kita katakan nama syekh pada dia lah Mahmud bin Ahmad At-Tahan. Kunia Abu Hafs, nisbah At-Tahan. Antara sifatnya berjanggut putih. Maka datanglah seorang perawi muda ni, lalu dia berkata itu dan meriwayatkan kepada saya Ibnu Ahmad. Memanglah dia anak Ahmad sebab Mahmud bin Tahan. Atau Abu Suhaib, ayah kepada Suhaib, memanglah dia ada anak nama Suhaib. Ataupun Mahmud Al-Halabi. Mana dia ni disebut sebagai orang halal, orang syariah. Padahal dia tidak dikenali dengan demikian. Atau dikatakan sejarah putih. Perkara-perkara ini bertetapan dan bersesuaian dengan syekh, kerana namanya itu memang Ibnu Ahmad, anak Ahmad. Kunianya Abu Suhaib, kerana salah seorang anaknya bernama Suhaib. Yang tiga, menisbahnya Al-Halabi kerana beliau daripada Halab, bandar Halab. Sifatnya memang beliau mempunyai jaga putih. Bagaimanapun, syekh ini tidak dikenali di kalangan orang ramai dengan nama ini. Asinglah, Ibnu Ahmad, Abu Suhaib, Al-Halabi. Macam dia kata Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tiba-tiba dia kata Yusuf Al-Misri. Ini ulama mana pula. Memanglah dia asalnya Mesir. Tapi dia tak guna nisbah. Dia guna nisbah Qaradawi itu. Ataupun tiba-tiba kata Al-Qatari. Dah, muka hidup patah ya. Tiba-tiba guna nisbah tu, kata ini Yusuf mana pun tak. Atau Ibnu Ahmad, Ibnu Ahmad Al-Qatari. Jadi orang pun jadi tak kenal dia, padahal dia tambah ya. Oleh itu, menamakannya dengan nama ini merupakan satu bentuk penyamaran dan penyembunyian. Dan inilah yang dikendaki oleh perawi mudallis. Itu mensifatkannya dengan sesuatu yang orang lain mengenalnya supaya tidak dikenali. Maknanya, kalau sebut hak biasa orang ramai tahu, orang tak akan ambil riwayat dia tu. Tetapi bila dia sebut dengan nama yang pelik-pelik ni, tak biasa dengar, orang akan ambillah riwayat orang yang menganggap itu adalah perawi yang berlainnya. Tetapi sebenarnya itu adalah perawi yang sama. Jadi tujuan dia ni, nak khusus belakang ni. Ini kerana terdapat aib pada syekh itu seperti dhaif, masih muda dan sebagainya. Jadi kata dhaif, tak laku lah orang muda, tak laku lah. Jadi tadlis ni, ini juga tadlis suyuh ni juga dilakukan oleh Qasul Asmullah tadi tu, Baqiyah. Maknanya Baqiyah di sini, selain dia tadlis. Tadlis isnad dalam masa yang sama juga berlaku tadlis syuyukh. Kemudian contoh dia, Abu Bakar bin Mujahid, salah seorang imam kira, berkata Abdullah bin Abi Abdullah menceritakan kepada saya. Yang dimaksudkannya ialah Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sajistani. Tapi contoh ni tak jelas.
Kalau nak jelas lagi, tengok muka surat 105. Nota 192. Muka surat 105, nota 192. Perawi yang modalis ni, nama dia Atiyah bin Sa' bin Junadah Al-Aufi. Dia ni anak murid kepada Muhammad bin Sa'id bin Bish Al-Kalbi. Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab tafsir adalah nama dia ni. Al-Kalbi tu dalam tafsir. Jadi anak murid dia ni Atiyah. Dia menyembunyikan identiti dia. Jadi Muhammad bin Asad al-Bishri, okay, dia banyak gelar, banyak sifat. Sebelum tu saya tengok atas tu. Sebagai perawi menisbahkannya kepada datuknya dengan mengatakan Muhammad bin Bishri. Mana terkata Muhammad bin Asad bin Bishri. Sebahagiannya pula meletakkan kunyah Abu Nadr. Abu Nadr. Ada yang menyebutkan Abu Sa'id, Abu Hisham, lalu menyebabkan dia disangka sebagai Rahmat, sedangkan seorang sahaja. Mana ada sebut kata Abu Sa'id, ada Abu Hisham, lalu menyebabkan dia dianggap orang yang lainnya, padahal orang yang sama. Nombor 92 tu, perawi yang dikenal pasti cuba menyembunyikan identiti Al-Kalbi Al-Atiyah bin Sa' bin Junadah Al-Aufi Al-Jadali Al-Kufi. Kuniannya Abu Hasan seorang yang benar, tetapi banyak melakukan kesilapan dalam periwayatan. Seorang Syiah dan melakukan tadlis. Itu kata Hafiz Ibn Hajar dan Taqribul Tahzib. Az-Zahabi menulis dia seorang tabi'i dhaif. Abu Hatim berkata hadisnya boleh ditulis. Boleh ditulis. Ada sekadar tulis lah, tak lewat hujah. Seorang yang ba'if, Salih Al-Muradi berkata, Atiyah berfahaman Syiah. Ahmad berkata, dia seorang yang ba'if hadisnya dan Husayn mempertikaikannya. Ahmad berkata lagi, sampai berita kepada saya bahawa Atiyah datang menemui Al-Kalbi. Jadi Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi tadi. Dan mempelajari tafsir daripadanya. Dia memanggil Al-Kalbi dengan kunyah Abu Sa'id. Jadi, dia panggil Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi tu dengan kunyah Abu Sa'id. Atiyah kata, Atiyah menyebut Abu Sa'id berkata. Kata Az-Zahabi, Atiyah cuba mengelirukan Al-Kalbi itu sebagai Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Sebab itulah kalau baca terutama dalam Ibnu Majah ke dalam Tirmizi jari-jari ada. Sebelum Abu Sa'id Al-Khudri itu ada Atiyah ni. Atiyah bin Sa' Al-Aufi ni, itu belum tentu lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Kemungkinan itu adalah Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, Syiah juga, Sabai, dari nota 191 tu. Hafiz Ibn Hajar menyebut di dalam takrib bahawa dia seorang tokoh ilmu nasab tafsir, dituduh berdusta dan berfahaman tafsir Muhammad Syiah. Memanglah dia ni kalau dalam kitab tafsir memang jumpa lah Al-Kalbi ni, sebut Al-Kalbi. Ya'la bin Ubay berkata, As-Sawri berkata, berhati-hatilah dengan Al-Kalbi. Ada orang berkata kepada beliau, tetapi anda juga meriwayatkan daripadanya. Kamu yang ada riwayat juga. Ya, tapi lain, begitulah. Mana aku hati-hati tu. As-Sawri menjawab, aku tahu dustanya daripada benarnya. Yahya bin Zuraid berkata, dia Al-Kalbi adalah seorang Sabai. Mana berpendapat macam Abdullah bin Sabah, iaitu Ali itu jelma'i Tuhan. Ibn Hibba berkata, Al-Kalbi adalah seorang Sabai, iaitu dari kalangan mereka yang mendakwa Ali masih lagi, Sayyidina Ali masih lagi hidup, dan beliau akan kembali ke dunia untuk memenuhinya dengan keadilan sebagaimana dipenuhi dengan kezaliman. Orang panggil akidah raja'ah. Hamba berkata, saya mendengar Al-Kalbi berkata, saya telah salah sabah. Maksudnya dia sendiri ingat.
Ibnu Ma'in berkata Al-Kalbi bukan seorang yang thiqah. Ad-Darqutni berkata dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya. Al-Jawzajani berkata dia seorang pendusta besar. Ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Mizanul Iqtidal. Diriwayatkan daripada Lais bahawa ada dua orang pendusta besar di Kufah, iaitu Al-Kalbi dan As-Sun. Jadi yang kedua ni dah ada sama dalam kitab tafsir Sudi Kalbi dan Bina. Lepas tu kau tanya dia, Kalbi sendiri mengaku bahawa tu As-Sawri berkata, saya mendengar Al-Kalbi berkata Atiyah memanggilku dengan kunyah Abu Sa'id. Mana orang menganggap Abu Sa'id ini sebab Abu Sa'id Al-Khudri pada hati dia. Pada hati dia Syiah. Sahabat ini. Itu tadlis yang dilakukan oleh siapa dia? Atiyah Al-Aufi. Hukum tadlis. Hukum tadlis. Hukum ini berbeza mengikut jenis tadlis lah. Tadlis al-isnad hukumnya adalah sangat makruh dan dicela oleh kebanyakan ulama. Syubahlah seorang ulama yang keras dalam mencela tadlis, sehingga ada beberapa celaan daripada beliau. Antaranya ialah tadlis, kata dia tadlis itu adalah saudara kepada pendusta. Mana orang yang susu susu kucur ni pendusta lah bagi dia kelah. Manakala hukum tadlis atas suyah lebih makruh lagi, sehingga Al-Iraqi berkata ia mencacatkan orang yang sengaja melakukannya. Mana orang yang sengaja buat lakukan tadlis tasuyah ni, dia tajrihkan. Tadlis suyuh pula hukum makruhnya lebih ringan daripada tadlis al-islah, kerana mudalis tidak menggugurkan sesiapa, cuma dia menyembunyikan dia mensamarkan identiti orang lain. Ia dihukumkan makruh kerana mengabaikan perawi yang diriwayatkan daripadanya dan menyukakan kepada pendengar untuk mengetahuinya. Jadi sahah pula lah orang nak haji sama dia ni. Dia sebelum ni dikenal dengan satu nama, dengan nama dia. Tiba-tiba dia disebut dengan kunyah. Dia sebelum ni disebutkan kepada negeri dia, tiba-tiba disebutkan kepada pekerjaan dia. Payah pula tadi. Supaya ada macam setengah kitab tu, kitab ni Syekh ni dia sebut nama Ibnu Qayyim. Kitab Fadha'il Ammah tu lah Syekh Zakaria dia banyak ambil apa dinukil daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Wahabi lah, bapak Wahabi ya. Jadi kepada orang yang pondok, orang tabligh ke pondok ni, dah. Dia kata masalah juga ni. Ada mungkin daripada Ibnu Qayyim ni kata apa? Wahabi dia. Jadi bila dia terjemuh Fadha'il Ammah tu, dia kubur nama Abu Bakar Al-Jauziyah. Dia terkubur Ibnu Qayyim. Padahal Ibnu Qayyim tu dikenali dengan Ibnu Qayyim lah. Cuma dia buat Abu Bakar Al-Jauziyah. Jadi orang tak dapat. Itu dia Syekh Abu Bakar ataupun kalau Ibn Taymiyah tu Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Al-Harrani. Dia pakai Al-Harrani. Jadi sebelumnya orang panggil Ibn Taymiyah ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Orang panggil kenal dia lagu. Tiba-tiba buat Ibn Taymiyah tu tulis Ahmad Al-Harrani. Padahal orang yang sama jadi tak sedih dia nak waktu terjemah kitab Fadha yang amal orang Indo, ada satu catat ke Indo, mungkin orang Malaysia. Orang Malaysia tu memang dia tak bak tu amanah lah. Itu dia kalau kata Ibn Qayyim, dia sebut memang Ibn Qayyim mengikut orang Syed Zakaria sebut Ibn Qayyim tu, dia mungkin daripada Ibn Qayyim, Ibn Qayyim bukan kata buat bagi nama lain pula. Cuma hal ni berlaku ni di Indonesia, dia kata terpaksa buat. Ini dia sebut kepada anak lah. Dia terpaksa buat dalam ni sebab apa? Sebab
Kalau ayat maknanya orang baca kita Fadhil ya amal dia kalau tabligh itu lama hok pondok pondok. Lama hok apa? Orang pondok, orang pekak pondok. Jadi masalah lah. Yang bio, bio. Itu tadlis sampai kemudian. Macam juga kalau kalau kita tak saya kata Al-Albani juga, kita kata As-Sa'ati itu kejap. Padahal dia tu dikenali dengan Al-Albani. Al-Albani mana asal daripada Albania. Tiba-tiba kita wakait As-Sa'ati itu kejap. Jadi memang dia tu memang itu kejap, tapi itu mengaburkan orang. Sebab-sebab berlaku tadlis. Jadi sebab-sebab ni kita sudah cula-cula tadi ya. Sebab-sebab berlakunya tadlis asyuyuk, syekh itu seorang dhaif atau tidak cukup. Mana kalau ya, orang tak sihir lah tadi dia. Syekh itu berusia lanjut sehingga sekumpulan perawi yang lain juga mendengar hadis daripadanya selain daripada perawi yang melakukan tadlis. Syekh itu muda sehingga muridnya itu lebih tua daripada daripada dia. Mana kalau syekh itu tua dah. Jadi bukan orang kata syekh ini tua dah ni dah, mungkin dia riwayat dekat dengan nyanyuk dia berubah selalu. Jadi kalau dia ayat juga syekh masa tu, dia ayat juga syekh dia tu dia dengar riwayat daripada syekh tu dah. Bila orang cek tarikh umur dia, tarikh dia dia lahir, lepas tu tarikh syekh tu wafat, mana tengok-tengok dia dengar daripada syekh tu, pada syekh ketika syekh tu umur 82 tahun kata 80 tahun. Jadi umur tu umur dia datang tidak dapat menyampaikan hadis dengan baik, banyak terlupa. Jadi bila dia sebut nama syekh yang tua tu, maka orang tak silah ambil alih daripada dia. Sebab kemungkinan ikhtilaf, kemungkinan nyanyuk ataupun kemungkinan berlaku tagayur, berubah ingatan dia tu. Maka sebab tu dia akan sembunyikan. Berarti kalau syekh yang muda, jadi orang muda ni dia ada kemungkinan juga boleh jadi dia tidak dengar dengan teliti sebab dia muda. Tambahan pula kalau kalau di kalangan ulama tu ada yang mensyaratkan perawi tu dia kena faham fakih. Yang keempat, terlalu banyak periwayatan daripada beliau. Oleh itu, perawi yang melakukan tadi ini tidak mahu menyempurnakan nama gurunya ini dengan satu cara. Mana dia tak sihir wasa ini nak ilah kuah sebut nama sama saja, jadi dia nak memperbagai. Tujuan tadlis al-isnad untuk mewahamkan bahawa sanad itu tinggi. Mana dia gugur tadi, dia gugurkan salah seorang perawi. Jadi orang akan nampak sanad ni perawi tak ramah, maknanya tinggi. Yang kedua, terlepas satu bagian hadis daripada syekh yang dia mendengar daripadanya. Mana dia ada terlupa, mana tak dia dengar satu hadis. Jadi dia nak suruh orang yang nampak dia ni dengar semua hadis daripada syekh tersebut. Syekh itu seorang yang dhaif atau tidak sikoh. Seperti itulah kalau dia sebut juga masalah. Syekh itu berusia lanjut sehingga sepuluh perawi yang lain juga mendengar hadis daripadanya selain dari perawi yang melakukan tadlis. Yang kelima, syekh itu muda sehingga muridnya itu lebih tua daripada dia pasti. Tiga, sebab mengapa tercelanya perawi tadlis, dia telah mewahamkan bahawa dia mendengar hadis daripada perawi yang tidak didengarinya. Mengelirukan orang itu. Ataupun orang akan menganggap ittisal, maka dia akan kata sahih. Yang kedua, dia meninggalkan cara periwayatan yang nyata kepada cara yang menimbulkan pelbagai kemungkinan. Maka tidak waroh lah, tidak amanah. Mana dalam bab periwayatan ni dia kena jujur je lah. Sebab itulah yang paling lama, yang paling mulanya dia kena tasrih bisama. Sami'tu ataupun akhbarani, haddathani, akhbarana, akhbarani, anba'ana. Tapi kalau dia kata nubik tu, aku diberitahu, ini ada waham juga. Ada kemungkinan dengar secara langsung,
Mana nubi itu aku diberitahu. Itu ayat siapa dia? Ayat itu. Yang ketiga, dia menyedari sekiranya dia menyembuhkan dan menamakan perawi yang ditadbiskan itu, tentu dia tidak akan disenangi. Maknanya kalau dia sembuh juga, rupanya ada yang ta'if, maka orang tak akan ambil riwayat daripada dia. Ulama berbeza hukum periwayatan perawi tadlis. Hukum periwayatan perawi tadlis ini maknanya apakah melarat, apakah dengan sebab dia melakukan tadlis ini, dia ada meriwayatkan riwayat yang mudallas ini, apakah dengan sebab dia melakukan tadlis ini, maka riwayat-riwayat dia orang lain, orang dia dengar secara langsung tu, jadi masalah juga ataupun tidak. Maknanya adakah melarat, maknanya kalau riwayat dia tadlis itu kena tolak, jika sebagai dhaif, jika sebagai munqati', maka apakah riwayat-riwayat dia orang lain secara ittisal itu terjejas? Maknanya adakah dia jatuh daripada orang yang sikah kepada orang yang dhaif? Ulama berbeza pendapat tentang penerimaan riwayat perawi tadlis, mana keseluruhan riwayat-riwayat dia tu. Dua pendapat yang masyhur ialah riwayatnya ditolak sama sekali walaupun dia menyatakan bahawa dia mendengar, kerana tadlis itu merupakan tajrid, mana sebab kepada penolakan perawi, sebab perawi itu dikatakan sebagai dhaif. Pendapat ini tidak dipegang oleh ulama. Sebab apa? Sebab kalau seorang perawi itu dikatakan sebagai mudallis, itu masih lagi orang panggil jarah mubham. Mana jarah yang tidak jelas. Mana jarah yang tidak jelas ni kerana dia tak ada. Dia tadlis. Sebab tadlis itu sendiri kena ada perincian. Tadlis mana? Tadlis mana? Tadlis suyuh. Boleh jadi tadlis suyuh ini boleh jadi tak apa. Kalau tadlis isnad, kemungkinan ada kalanya tak apa. Kalau tadlis tasuyah, memang tadlis lah. Sehingga orang yang menganggap sama, maknanya mana sama tu, mana dibuat orang ta'if, dibuat orang ta'if. Tapi kalau macam yang dilakukan oleh Ibn Uyainah, dah. Lepas tu dia hanya melakukan tadlis daripada perawi-perawi yang sikah, dah. Maka itu tak kena kita nak tolak riwayat dia. Sebab itulah kita kata tadlis, tadlis itu sendiri adalah tajrih yang mubaham. Kritikan perawi secara mubaham, mana perlu kepada tafsirnya pula. Lepas tu bila bercanggah pula, mana macam Ibn Uyainah tu, kalau orang tajrih dia dengan dikatakan ada tadlis kepada dia, dalam keadaan itu ada ta'dil kepada dia, mana dipuji dia tu boleh. Jadi di situ bertemu antara ta'dil dengan tajrid. Cuma ni tajrid secara mubaham. Jadi tajrid secara mubaham tu tak boleh diterima. Dia kena perlu juga kepada tafsirnya. Itu nanti kita akan jumpa dalam bab jarh wa ta'dil, kritikal perawi. Yang kedua, pendapat yang sahih mengumumkan perinciannya itu. Yang pertama, jika dia menyatakan saya mendengar, maka riwayatnya diterima. Itu beliau mengatakan saya mendengar atau sebagainya, maka hadis itu, hadisnya diterima. Mana kalau perawi yang melakukan tadlis itu, dia sebut saya mendengar, sami itu. Ataupun haddatsana akhbarana, jadi hadis itu diterima. Jika dia tidak menjelaskan bahawa dia mendengar, maka riwayatnya tidak diterima. Iaitu jika dia mengatakan daripada dan sebagainya, maka hadisnya tidak diterima. Maknanya di sini kalau perawi yang melakukan tadlis itu, dia riwayat secara anak-anak. Kalau perawi mudallis ini dia meriwayatkan secara anak-anak, maka kita kena tengok ada ke dari tarikh yang lain dia riwayat secara tasrih bisama.
Ini biasanya berlaku dalam dalam kitab Bukhari Muslim jumpa lah. Maknanya di satu tempat kita nampak riwayat secara anak-anak, secara an. Jadi ada kemungkinan tadlis, ada kemungkinan tidak. Tetapi ditengok pula, dilihat pula pada tarikh yang lain, sanad yang lain, dia tasrih besar. Jadi waktu kita perlu pakar tasrih sebagai ittisal. Sebab apa? Sebab dia tasrih besar. Bagaimana tadlis dapat dikenal? Pasti tadlis dapat dikesan melalui dua perkara. Yang pertama, pengakuan perawi mudallis sendiri apabila ditanya bagaimana yang berlaku kepada Uyainah tadi. Mana dia sendiri mengaku. Dia sendiri, mana pengakuan sendiri oleh perawi mudallis. Mana dia sendiri lah, mana kita boleh kesan situ. Yang kedua, keterangan oleh mana-mana imam dalam bidang ini berdasarkan kepada pengetahuannya yang diperolehi melalui kajian dan penyelidikan. Mana dia kaji bahas perawi itu, terutamanya dia dapat tarikh. Mana dia apa, tahu sejarah, sejarah perawi, sejarah perawi. Macam apa, orang itu dilahirkan pada tahun 90 atau 90, ini wafat pada tahun 58. Mana tengok sejarah itu boleh tahu, ada bertemu dalam keadaan mana. Kitab-kitab yang terkenal tentang tadlis dan perawi-perawi mudallis, antara kitab yang paling masyhur ialah tiga buah kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Satu kitab tentang senarai mudallis, itu Tabiin li Asma'il Mudallisin, dan buah-buah lagi tentang bentuk-bentuk tadlis. Yang kedua, At-Tabiin li Asma'il Mudallisin oleh Burhanuddin bin Al-Halabi. Yang ketiga, Ta'rif Ahli Tadlis bi Maratibil Mausufin bi Tadlis oleh Hafiz Ibn Hajar. Kemudian masuk bab Mursal Khafi. Tadi dia sebut dah Mursal Khafi tu dah. Cuma Mursal Khafi di sini dia memang tidak mendengar walaupun sezamnya. Apa kaya kita sambung minggu depan hari ini.